Oke, baik, sahabat Bipos. Saat ini saya berada di depan kantor Kecamatan Mataraman, di mana lokasi ini menjadi tempat water station pertama untuk peserta Tour de l'Oxador. Tadi para pesepeda ini sudah mengayuh sepeda mereka dari Hiram menuju tujuan akhir ke Loksado. Nah, ini tempat persinggahan pertama di depan kantor Kecamatan Mataraman. Kata-kata untuk peserta Tour de l'Oxador ini masih tampak bugar. Nah, mereka masih bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir, yaitu ke Loksador. Mas, mau tanya dari mana, Mas? Banjarbaru, Mas. Oh, Banjarbaru. Wah, juara nih. Melewati lintasan sampai ke water station pertama nih. Alhamdulillah lancar banget. Lancar. Jalanan netral. Nah. Ini masih bisa melanjutkan kah ke Loksado? Oh, masih, Bang. Masih. Masih bisa, insyaallah masih bisa. Oke. Okay. Masih semangatnya mantap. Oke. Okay. Dari kepolisian maupun tim biasa. Persiapannya mantap lah. Apresiasinya mantap. Oke. Okay. Ada kendala kah di lapangan tadi? Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah dipersiapkan lah. Sudah dipersiapkan, sudah latihan berbulan-bulan sebelumnya. Oh, okay. Saking efisiensinya aku. Siapa namanya? Nama pian? Namanya Ramadan. Ramadan dari Banjarbaru lah. Nah, sahabat Bipos, untuk para peserta saat ini masih istirahat. Jangan lupa makan. Ya. Makannya makan apa, Om? Kalau kelaparan ditanyakan apa kabar? Nah, makan dulu panjangin. Masih kuat, Om? Alhamdulillah, insyaallah. Masih kuat. Dari sini nanti para peserta Tour de l'Oxador akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tapin terlebih dulu. Nah, di sana mereka akan stop satu kali lagi. Setelah di Tapin nanti akan melanjutkan perjalanan ke Kandangan dan sampai nanti ke lokasi akhir, yaitu Loksador.